Halo guys, ada kabar gembira di mana ada skin kolektor baru rilis dan gratis alias dihadiahi oleh Moonton di saat 10 tahunnya Mobile Legend ya guys ya. Tanpa event top up. Nah, skin hero-nya adalah Natalia Warioses Paragon. Ini tidak ada top up ya. Dan ini misinya mingguan. Dan sisa 8 hari kita sudah mendapatkan 320 Umbrella Plant Beds. Yang pertama selesaikan sampai dengan 20 pertandingan. Baik di klasik atau rank atau brawl atau magic chess. Gampang ya guys ya, sehari bisa nih guys. Dan butuh waktu beberapa menit. Langsung saja clear 20 pertandingan. Saatnya kita akan tukarkan ya guys ya. Serosot. Ini. Ngeri ya guys ya. Ih, makin kece guys, guys. Oke, kita dapat poin koleksi 2000, lumayan ya. Ini skin kolektor ya. Mantap. Saatnya kita akan review bagaimana efek skill dari Natalia Warioses Paragon. Cekidot. Baiklah ya guys ya, ini adalah skill dari Natalia dan ini efek sembunyi di dalam semak-semak. Oke, mantap, langsung shot. Dia memasuki mode assassin instinct sehingga dia dapat menyembunyikan dirinya dan memperoleh move on speed serta memperkuat basic attack berikutnya, lumayan. Selanjutnya, oke, Natalia melompat ke depan memberikan damage ke lawan, mantap. Ini Natalia melakukan bom asap dan membuatnya kebal terhadap semua basic attack dan menyebabkan slow ke lawan di dalamnya. Jadi smoke bomnya ini harus berada di area lawan sehingga lawan menyebabkan slow. Oke. Ngeri ya guys ya. Ini ultimate-nya Layla ini guys. Enak Layla. Natali memperoleh critical chance tambahan aktif. Natali memasuki mode assassin instinct dan memperoleh basic attack berikutnya. Oke, ya. Begitu saja guys ya. Sayangnya kita tidak mahir menggunakan hero assassin, apalagi ini tipe tipikal Natalia. Kita mahir di support XP mid lane. Lebih condong ke mid lane ya guys ya. Oke, sampai jumpa dalam waktu segera dapatkan skin kolektor Natalia secara gratis. Jangan lupa like, subscribe dan bye-bye.